Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel YouTube saya, Masakan Mama Ina. Kali ini Mama Ina mau masak lumpia isi ayam dan sayuran ya. Ini nanti kulitnya itu bisa crispy. Di sini udah saya siapkan untuk ayam suwirnya, saya menggunakan 200 gram ya. Lalu satu buah wortel, ini sekitar 100 gram kol atau kubis, 3 batang daun bawang yang ukuran kecil, dan kulit lumpia nanti secukupnya kita gunakan. Untuk bumbunya ini ada 10 butir merica, 2 siung bawang putih, 1 butir bawang merah, dan setengah sendok teh garam. Kita akan sedikit potong aja untuk bumbunya ini biar mudah untuk kita haluskan. Kita siapkan bumbunya dulu ya. Nah, selanjutnya yang saya akan haluskan untuk mericanya terlebih dahulu. Kita haluskan bumbunya. Sudah cukup ya. Kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan untuk sayurannya. Ini sebelumnya udah saya cuci, kita potong-potong seperti ini untuk kol. Lalu daun bawang juga nggak perlu halus-halus motongnya. Selanjutnya untuk wortel saya parut aja seperti ini. Oh ya bunda, sambil nonton videonya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih sebelumnya. Ya, saya siapkan wajan, kita kasih minyak sekitar 2 sendok makan. Nah, ini tadi minyak udah panas, terus bumbu yang kita haluskan tadi saya tumis ya bun. Maaf waktu masuk ke tadi videonya terputus. Ini kita tumis sampai harum terlebih dahulu bumbunya. Setelah bumbunya harum terlebih dahulu, wortel kita masukkan, tumis-tumis, dan juga daging ayam. Ini sebelumnya udah saya rebus ya daging ayamnya. Saya tambahkan sedikit aja air untuk matengin si wortelnya. Nah, ini airnya udah sedap ya bun. Selanjutnya kita masukkan kol dan daun bawang. Udah matang ya bunda, kol dan daun bawang udah layu seperti ini aja, jangan terlalu matang karena ini nanti setelah kita bungkus dengan kulit lumpianya kita goreng lagi, jadi bisa tambah matang lagi. Udah saya cek rasa, udah pas, udah cukup. Selanjutnya kita sisihkan dahulu. Untuk lemnya saya siapkan tepung terigu 1 sendok makan, kita larutkan dengan air. Kulit lumpianya tadi saya ambil 1 lembar, lalu kita isi dengan isian ayam sayurnya ini. Kita isi sekitar 2 sendok makan ya. Lalu kita kasih lem. Nah, lalu kita lipat kedua sisi, terus kita gulung. Nah, seperti ini kita sisihkan. Saya ambil lagi 1 lembar. Udah selesai saya isikan semua, jadinya sangat banyak sekali. Selanjutnya siap untuk digoreng. Ini saya sudah panaskan minyak, tinggal nunggu minyak panas. Nah, ini minyak udah panas. Selanjutnya kita masukkan lumpia sayur ayamnya. Goreng 1 kali balik aja ya, jangan terlalu dibolak-balik biar enggak terlalu banyak mengandung minyak. Nah, selanjutnya bisa dibalik. Ini lumpianya udah matang, selanjutnya bisa ditiriskan. Hasil lumpia isi ayam sayurnya ya, seperti ini, kulitnya crispy, dalamnya mantap banget. Silahkan dicoba ya bunda. Terima kasih sudah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.